Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawanti bertemu dengan sejumlah kelompok selama melaksanakan kunjungan kerja ke Aceh. Gusti mengapresiasi upaya perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi pemerintah Aceh yang telah membentuk sejumlah struktur untuk melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak di Aceh, meskipun angka kekerasan terhadap anak meningkat di Aceh. Kementerian siap memberi bantuan kepada pemerintah Aceh untuk pemulihan korban dan pelaku agar tidak mengurangi haknya. Sejumlah faktor terjadinya kekerasan menurutnya antara lain adalah faktor ekonomi, sehingga ibu rumah tangga juga dituntut untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Selain itu, juga faktor tidak siapnya masyarakat menikmati media sosial merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan. Berkaitan dengan penanganan daripada korban, nah, kami menyampaikan apresiasi dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini sudah luar biasa, tim di bawah bekerja dengan cepat. Pemerintah Aceh juga diharapkan terus memberi sosialisasi dan pendampingan kepada korban maupun pelaku kekerasan, baik pemulihan trauma serta hak-hak anak korban kekerasan yang jauh dari orang tua dan tidak mendapatkan perhatian orang tua. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.